Anugerah Sang Maha Kuasa, Pencipta insan berguna, tegakkan akhlak mulia, menjunjung panji agama. Meraih ilmu yang bermanfaat, sabar dan istiqomah. Cinta Al-Quran, tingkatkan takwa bersama as-siddiqiyah. Generasi bangsa menjadi tugas bersama, satukan hati dan jiwa, mengamalkan Pancasila. Martabat dan fungsi guru,
pegawainya dan pegawai asidikia adalah penerus risalah Nabi Muhammad yang harus diberikan keteladanan akhlak kepada umat seluruhnya. Kami guru dan pegawai Yayasan Asidikia memahami secara mendalam bahwa Yayasan Asidikia adalah Yayasan Islam yang berhasrat dan bertekad berpartisipasi dalam pembinaan umat, membina generasi, mencetak ruh Qurani. Karenanya harus didukung programnya dan dijaga citranya. Kami guru dan pegawai Yayasan Asidikia. Senantiasa menciptakan, memelihara, dan mengembangkan semangat ukhuwah Islamia di antara sesama keluarga pendidik dan tenaga kependidikan di Yayasan Asidikia. Kami guru dan pegawai Yayasan Asidikia menyadari bahwa untuk mencapai dan melaksanakan hal-hal yang di atas kita harus senantiasa membina dan mengembangkan kepribadian kami baik dalam pertanggungjawaban profesionalisme maupun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekasi. Tanggal 12 Juli 2024 bertanda seluruh guru dan pegawai Yayasan Asidikia. Al-Fatiha. Kita takbir 3 kali ya, sebagai rasa kita sudah dilantik dan dikukuhkan di Yayasan Asidikia. Kita angkat tangan kita melapal begini sebagai semangat dan keikhlasan dan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takbir 3 kali ya. Takbir.